Ruang sentra pelayanan kepolisian Polsek Jatinegara Senin sore didatangi tamu tak diundang. Ya, seekor biawak dengan panjang 1,5 meter masuk melalui plafon. Proses penangkapan pun berlangsung cukup sulit. Ada yang tidak biasa di ruang sentra pelayanan kepolisian Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur, Senin sore kemarin. Kali ini petugas bukan hanya kedatangan warga yang ingin membuat laporan, tapi juga kedatangan seekor biawak berukuran 1,5 meter. Biawak ini diketahui jatuh dari atap ruangan. Dalam waktu singkat, biawak ini memporak-porandakan isi ruangan. Evakuasi berjalan cukup alot. Biawak baru dapat ditangkap saat berhasil dijebak di antara dinding dan sofa. Tadi sekitar 5:30 lah. Biawaknya asal dari mana itu, Bang? Itu dari atap ruangan SPK, jatuh tuh. Panjangnya itu 1 meter 20-an dah. Berarti berapa itu? Badannya itu hampir 35-an. Penemuan biawak di lingkungan kantor Mapolsek Jatinegara Jakarta Timur merupakan kesekian kalinya terjadi. Diduga banyaknya biawak karena lahan kosong yang berada di belakang kantor Mapolsek Jatinegara. Stefanus Wangge, Jakarta.